Berdasarkan instruksi KPK, perencanaan pembangunan harus diunggah oleh ULP setiap tahunnya pada tanggal 31 Januari. Namun yang terjadi banyak satuan harga dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan sangat terpaut jauh. Temuan tersebut terjadi pada pelaksanaan APBD 2021, banyak satuan harga yang ditetapkan pada perencanaan akan berubah ketika dibelanjakan dalam pelaksanaan kegiatan. Kajian dan revisi perbup yang telah disahkan harus dievaluasi kembali. Perpres dalam SSH memang harus menyesuaikan dengan standar harga, namun saat ini yang terjadi tidak. Seluruh OPD yang ada kaitannya dengan PC, tentunya tahapan APBD, tahapan kue APBD kan atas arahan KPK ini kan harus sirup ya, itu tanggal 31 Januari harus dilonceng di apa, di WLP. Tentunya kita taat patuh aturan yang ada, saran dari KPK. Cuman ada suatu hal yang perlu mungkin teman-teman menurut kacamata teman-teman Komisi 3 dengan melihat apa keluhan ya teman-teman rekanan dan sebagainya, nah, pengusaha sehingga melihat dari kegiatan tahun 2021 kemarin banyak yang mungkin ketika dirap itu, ketika dibelanjakan barangnya itu ada tapi harganya tidak sesuai. Dalam pengalaman sebelumnya, penyusunan SSH membentuk tim di mana ada 3 analis pengairan, bina marga, dan bangunan. Inventarisir akan menghasilkan data harga terkumpul dan akan dilakukan perubahan. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV, Trenggalek.